Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya, tak lupa kita layangkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju cahaya hidayah, yaitu terang benderang agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit berbincang santai tentang Ramadan, tentang taubat yang dilakukan oleh orang-orang di bulan Ramadan. Kita sudah mengetahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana ampunan-ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dibukakan sebesar-besarnya. Bulan Ramadan memiliki banyak nama. Ada yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu syahrul jihad, ada yang mengatakan syahrul Quran, dan lain-lain sebagainya. Akan tapi kali ini kita akan membahas bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Telah banyak hadis telah menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu banyak sekali diobralkan pengampunan-pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadisnya adalah man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya adalah barang siapa yang mendirikan. Nah, koma di sini artinya mendirikan atau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita bisa melihat keajaiban Ramadan. Bahwasanya di malam hari orang-orang bersemangat, lebih bersemangat lagi untuk menjalankan ibadah-ibadahnya. Di bulan Ramadan terdapat yaitu sholat tarawih, kemudian orang-orang bangun sahur, kemudian melaksanakan tahajud untuk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam-malam Ramadan ini kita berkesempatan untuk mengintrospeksi diri atas dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di siang hari. Kira-kira nih, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengintrospeksi diri dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan di hadis adalah man qoma. Nah, barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya. Dan di redaksi lain adalah ada keistimewaan Ramadan, yaitu terdapat yang namanya Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini kita sudah mengetahui bahwasanya pahalanya setara dengan 1000 bulan. Lalu bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadri? Simpel rumusnya adalah kita menghidupkan malam Ramadan setiap harinya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Di sini adalah kesempatan kita untuk bertaubat, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain dikatakan bahwasanya man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, man shoma di sini bagi barang siapa, siapapun, yaitu bagi kaum mukminin yang berpuasa di siang harinya. Tentu saja kalau berpuasa itu di siang hari, maka di sini kata iman di sini ada konsekuensinya, yaitu kita harus memperbanyak amal-amal soleh kita. Kita harus memperbanyak aktivitas ibadah kita, bukan hanya tidur saja, agar kita mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa salah, kita merasa banyak dosa, maka kita harus melakukannya, mengakuinya dan melakukannya, yaitu dengan tindakan memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum." Ayo kaum muslimin, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala menunggu kita untuk taubat, menunggu kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah membuka pintu-pintu taubat di bulan Ramadan, yang dimana
dosa-dosa kita itu di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu taubat di siang malam bagi orang-orang yang telah melakukan dosa di siang hari, dan membuka pintu-pintu taubat di siang hari bagi mereka yang melakukan dosa di malam hari. Dan yang paling penting adalah ada salah satu hadis merupakan ancaman dari Rasulullah SAW, yaitu celakalah bagi mereka yang ketika Ramadan sudah selesai tapi dosanya tidak diampuni. Rasulullah SAW mengatakan ini sebanyak 3 kali. Jarang sekali, bukan jarang, nggak pernah Rasulullah SAW mengatakan hal ini. Bayangkan ketika Rasulullah SAW dicela, Rasulullah mengatakan, kaumku tidak mengetahuinya. Ya Allah, maafkanlah kaumku, mereka tidak mengetahuinya. Akan tetapi di Ramadan ini, Rasulullah SAW mengatakan celakalah. Celakalah bagi siapa? Orang yang setelah Ramadan tidak diampuni. Bayangkan, mungkin kita bisa maklumi, sehari, 2 hari, tidak diampuni, tidak taubat, bolehlah. Tapi selama 30 hari diberikan kesempatan, tapi tidak taubat-taubat. Makanya teman-teman sekalian, inilah momentum kita untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Kita saling doakan satu sama lain agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-sama nanti di akhirat kelak menuju surganya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya Imam Haroki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.